Berhala juga gitu. Padahal yang benar itu yang masuk nerokok itu apa?
ayatnya itu mala. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi fasabu. Dunia kamu dan apa yang kamu sembah itu jadi huruf-huruf dan ma, bukan man. Kalau ma kan benda yang tidak berakal. Tapi itu tidak termasuk. Tapi mereka menganggap Nabi itu yang masuk. Kayi injaza terbiasa lamun menang di isakar kena bisa. Apa berguru masuk finarin dalam rokok. Ma'an Nasoro bersama orang-orang Nasrani. Ya jirzu mengkawenang anak gadar kita Papa Jumburu Mabu Pinali dalam rokok Maha alihati nasah karena bila-bila penyaran kita yaitu berdata. Wantah halikami siro Muhammad ikut umunyono sopo siro karena alihatannya insat menik bila-bila berhala kita iku laisat ono-ono opo alihatuna iku khairan lebih bagus min isat ingkang isat baidakan namu kenalikannya ono sopo hubungan isat iku min hasobi jahana saking bahan bakari nalaka jahana karena engkau ono opo amru alihatina perkorone penyiran-penyiran kita yaitu berhala iku hawana lebih enteng ya, kalau Isa yang lebu nopo itu kan seorang manusia suci kok sampai lebu nopo kan mendingan berhala kita katanya. Yang dipakai tolong terus ada sudah keliru Nabi Isa tidak masuk tolong wakilan dan tidak wakil apa an apa innal kufara satu menit orang-orang kafir ikulah masami terkalan yang berumur sama kufar karena nasara satu menit orang-orang nasrani itu yang butuh nabur kenyembah Isa yang Nabi Isa lalu kau mencap sama kufar. Orang menutupi kita iku ada lebih oleh dikudur minan nasur ketimbang kaum nasrani yang tahu kerana satu menit nasoro iku abad itu pernah nyembah adamian yang anak adam gitu nyembah menungso wana menutupi kita iku nak butuh nyembah kita malaikat yang malaikat. Mereka kan beranggapan bahwa benar-benar hanya simbol saja. Saja ini tinggi semua kan. Kalau orang kan dewa-dewa gitu ya. Yang mereka mengatakan malaikat. Jadi orang kafir Mekah itu rumah saja nyembah dewa-dewa itu lebih utama daripada nyembah manusia. Bapakluhu mengkau utawi ucapan yang kufar rupanya ucapan alihantuna ono tau dari bila-bila penyerang kita iku khair menawi bagus ambu ono tau Nabi Isa ucapan mereka iku tahdilun munggu lagi di alihati maning bila-bila penyerang yang kufar diunggulnya anak Isa yang ngadasi Nabi Isa. Pakilah tidak wajib dalam kasir lain opo. Inna nabiya saat menin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikulah mahaka kekalane ceritakan sopa Nabi anak Nasara saat menin orang Nasrani ikulah baju penyembah
Al-Masih ing Isa Al-Masih, Isa yang mengembara. Walu kubuadu mencap sopo kufar. Jadi nanti lagi nyembah Isa gitu nantinya mereka. Kalau gitu ya Muhammad itu ngecek supaya orang-orang nyembah awa'i niru kepada orang Nasrani gitu kan. Kalau bukan mencap sopo kufar, inna Muhammadan sartemani Muhammad iku yang keuna mengajak naik kita ila ibadah di nafsi mari menyebab diri ini Muhammad katanya. Wabaguna hari tahu nenek moyang kita iku kalau bodoh mengucap sopa abaguna ya jibu wajib apa ibadah terhadap asnam menyembah ikilah berhala ikilah terus ikilah. Fakina izin mengenalikan iki-iki ya jibu ibadatul ahidil asnam ibadatul asnam utari nyembah berhala iku Allah lebih utama ketimbang nyembah Muhammad katanya mereka. Di anak abaina karena satu nenek moyang kita iku mutatobiku napodo sepakat alaih ngatasi ibadatul asnam kompak. Wama Muhammad ada penutai Muhammad iku bainal satu nenek Muhammad iku mutahamun dicurigai di amrina yang dalam perintah agar kita gitu ya. Diibadati orang menyembah Muhammad gitu. Jadi tidak mufakat pemakna alihatuna khairun anggu utai maknani ayat alihatuna onotu tegbiobel penyerang kita iku khair nawi bagus anggu onoto Isa onoto Muhammad ya anggu onoto Muhammad ayy a'ibadatul asnami onoto utari nyembah berhala iku Allah nawi utama iku khair nawi bagus a'ibadatul Muhammad itu onoto menyembah Muhammad. Walaupun rewakaf ala ambu ingat keselabat ambu ikut tamu wakaf tamu ya namanya tamu kok tamu star itu wakaf pada akhir daripada paragraf atau pokok pikiran. Madarabu orang dari agen sopo kufar buing masal. Masal itu perumpamaan buing masal lana maring kita ila jadalan kejoko krono debat karena ingin dibacakan Aiman Baruku tegesnya orang yang tepat mencoba kufar maka maring sirah Muhammad gadal masalah yang kira perumpamaan illa bihajil balabati kujabu krono arai ngawahkan demi mengalahkan bilkolin dalam ucapan
Lali terambil berarti orang krono golek perbedaan. Kayak namanya anggarannya kebenaran, walbasili dan kebatilan. Lalu balik tadi kufar, ikut kaumun kaum, khosimun kan bodoh, madoni. Esidadul musumatnya dibesarkan banget oleh madoni. Mejubulan renggang diwatekakan, dikarakterkan. Alala janji ingat rasa yang jubat-jubat. Ingat rasa yang mempersulit. Bahinan kalau berdosa temennya dari Allah Ta'ala. Rajat itu jubat-jubat atau apa yang memocokkan. Ininya memocokkan. Allah, jadi Isa itu oleh Quran dia kumpulkan kok di lokno, lebu
merokok. Mereka juga mengagungkan malaikat. Malaikat itu layak sunnah mara ma'amarum terus wayat aluna ma'yuk marun. Malaikat itu sangat paham royal. Iku akhosu nomri khusus min hadalkot yang dimakinkanlah ucapan di kufar. Wan khosu tapi lamal kang khusus iku mukot damun didis yakin alam amin adase lafal yang amin. Wama itu kan namanya lafal amin. Itu ditaksis oleh ayat-ayat yang mengagungkan Nabi Isa dan malam. In huwa orang utawi Isa iku ila abdun bejogo seorang hamba an amnat kang paling nikmat sapa ingsun ali ngandhase abdun wajah nalan dadakan ingsun ing Isa masalah ing perumpamaan di Bani Israil dan Bani Israil yaitu Nabi Isa itu memiliki keanehan, keanehan dengan lahir tanpa tampak itu menunjukkan maha kuasanya Gusti Allah. Aima Isa tegasi orang-orang utami Isa ikutinlah abdun mencoba hamba kasaril abid kaya sekarang ini bila-bila hamba tapi bukan Tuhan, bukan pula anak Tuhan. Syarof nahu mulyaka ingsun nuing Isa bin nubuwati kelawan pangkat kenabian wangkit degari langi ngatasi diberi kemampuan dikuasakan no? Ada khawaliki ingatasi bila-bila perkara kan nulayani adat perkara yang menyimpang dari adat contohnya apa? Karena orang pijak mulai lahir gitu karena kelopak motornya jelas, rontos kalau bisa, kalau istilah diusap kok langsung mencungkul merdu beribadah dan bisa melihat ini sering akmah kalau akmah itu kan ada matanya, ada biji mata, tapi tidak berfungsi itu sering apa tapi kalau akmah itu tercumplis Bandu Ero Tawan Sari itu bisa ditambahin terus jadi khawar itu paras walaih salam orangnya sebuah dua Isa itu bilahin lawan pengeran wasoyir nahulan dari akan inserting Isa ibaratkan itu lodo atau itu pelajaran haji badan kan dawa atik yang sangat mengagumkan hai sekorang lo sekiranya dajakan itu ingisa mimzulnya bim saking tanpa bapak dia itu semua yang ngerti sopo kaum kami sana ing nistime wa agane ingsun mengistimewakan kepada Nabi Isa bilkul berarti melawan sifat kuoso albahirati kan agung walau masya Allah namun kersahatnya sampai ingsun mingkong cakingnya pajahan namku yang tinggal jahat ingsun mingkong caking sirap kape malaikat dan ing roh malaikat fil ardin dalam bumi ya lufuna kan bodoh ganti sopa malaikat itu mengganti utusan. Eh walau nasarul lah menurut saya ingsun lajaran
monggo yang tinggal di akhir insun yang dijadikan saking kira-kira wong lanang yang berkabe malaikatan yang malaikat artinya apa? Nabi saya itu sudah aneh karena tanpa bapak aku bisa melakukan yang lebih aneh lagi kalau kami mau, yaitu kamu tak jadikan koyok prosesnya malaikat. Malaikat itu apa? Tanpa ayah, tanpa ibu, moro-moro jadi momen kalau kami mau gitu. Atau itu malah kuasa iso yang jadi nombong tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi kalau kami mau, kamu tak jadi koyok malah ikan mustaqilina kang padha menetap fil ardi di bumi ditariki tauliti kelawan cara ngetokake memunculkan kamu min ghairi wasitati nisa'in saking tanpa perantaraan wanita. Yang kelupun aku kang gareni sebuah malaikat kuming siro kabe artinya kamu gak usah manak, gak usah kawin, Allah menjadikan kamu seperti menjadikan malaikat langsung ada gitu aja terus meneruskan kamu kama tak lakukum kaya oleh gandeng ing siro sopa Allah dukum anak anakmu ini sebagai generasi penerus. Kami kalau mau menciptakan seperti itu sama wala dengan kaya oleh ngelahirakan ningsun atau ngetokakan ningsun Isa yang Nabi Isa min unsa saking mongwadun bila fahlin lawan tanpa lanangan. Pada mengkata biki wala jenang Isa min unsa iku amrun sahlun perkorong kang gampang alain ada seinsun. Jadi jangan terus disalahpahami karena aneh gak punya bapak terus itu diambil itu anaknya pengeram itu kan saling goblok. Itu menunjukkan kuasanya Allah kok malah dijadikan untuk melecehkan Gusti atau menganggap punya anak. Maha annahu padahal saat kemenihan ya menciptakan manusia tanpa bapak itu iku ajabu lebih mengherankan lebih mengagumkan min hali Isa dihimbang tingkahnya Nabi Isa Allah ditas dan digunakan menganggap aneh ya dan menganggap aneh siro buing Allah di paina murga satu menik Isa iku bima siro di umin dengan perantaran ibu. Ya kalau ibu ya memang tugasnya mana ya kan masa nukumi halil utawi tingkai ibu itu tugasnya ibu itu ambilan datu mana makanya diberi rahim namanya sebagai alat reproduksi. Nah, sekarang ono wong wedok weteng tapi gak usah dijimat caranya biar kelonik ya kan. Nanti kloning itu manini bapak E karena dari so matang ni ya. Kalau ini manini itu di lepon nombor sini itu di lepon nombor kaleng nombor terus diolah ya. Diolah jadi embrio terus di lepon nombor rahimnya ibunya namanya kloning.
hukum yang ibu itu diambil terus dikawinkan. Lereng gunung, ya. Lereng bukit
Bil ambil mukadasah di bumi yang suci gitu, di Palestina. Yukalu kan diarani laga di ardur apa afyaku itu tanah afyak. Wabiyah itu kan ikonain astani Nabi Isa waktu turun kirbat itu kami tombak, bawa tombak untuk apa itu? Untuk membunuh Dajjal. Wabiyah dan lawan kirbat yang perlu bakal mati ini sama Isa Dajjal ini Dajjal. Nang dirinya dengan siapa kan nang diri mana yang dengan kita tu? Ayat di bengkel rawuh sapa Nabi Isa baitan mukaddas ing Baitul Maqdis wana suhalin rai menungso iku fi sholat subuh sedang sholat subuh paya takhir mongko mundur sapa imammu imamnya imamnya luar Nabi Isa mundur mempersilakan Nabi Isa tapi Isa enggak mau paya tadi mongko ngajakan yang imam sopo Isa alaih sana dan sampean saja sampean yang umatnya Nabi Muhammad sholatnya dengan syariatnya Nabi Muhammad saya juga ngikutin gitu ya kalau Isa dengan sholat sopo Isa kalau Isa menggurin imam yang syariati Muhammad yang ingat dasi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang turun dari mata ini sahabat Nisa Alfa Nasir yang tidak pernah celeng celeng panganan ini pernah Nisa wayak siru dan pecah menghancurkan sahabat Nisa asolibah ini palang salib salib-salib yang dipakai patung-patung gitu ya semuanya dihancurkan. Wayah berbulan merubahkan sama Isa Al-Biya'a ing biro-biro biara. Biara itu ya kalau kita pondok ya. Biara itu kan tempat untuk membeli calon-calon pastor. Wakan Isa Al-Biya'a gerejo dalam masjidnya orang Yahudi namanya itu apa? Sholat, sholawat ya. Maksudnya apa? Masyarakatun wa masajidu yudharul yasmullah wayak berulang membunuh sebenarnya bisa karena itu yang orang-orang Nasrani yang mempertuhan beliau ilaman kejabur-bob amalnya yang beriman kejabur-bob kelawan Nabi Isa wala tamtar namun kojo ragu teman siro biar kelawan saat kelawan datangnya dari kiamat ayo wala asyukun mengkojo mamang teman siro kabeh fi buku Isa ing terjadi ini dina kiamat watabi menyelan mengikuti nasir kami izun ayo watabi dikasi manul kesiro budaya yang petunjuk izun al-rasul itu tahu yang putusan izun ada utami ki ala dikasi berkorok ada hukum kang ngajak izun-izun kami ini maling ala di ikus siratun dalam mustaqimun yang lurus yang musilun dikatakan mengatakan yang mengantarkan kira makin pada kebenaran wala yasud dan nantuk lantojo menghalangi teman injur kabe apa syaitan syaitan aneh tibai sang mengikuti injur jangan kau manut setan sehingga menghalangimu untuk mengikuti Allah dan Rasul. Inna usatana syaitan lantum
maring sira kabeh aduwen musuh mbinun kang nyata yang jelas. Ayo kita dengan kita teman-teman setan ikut berbana teman-teman jelas apa ada waktu permusuhan setan langsung menjelaskan kabe oleh Nabi Adam itu dimusuhi oleh setan sampai sana dulu di Adli Anak Rono arai teman-teman setan ikut berbana setan ikutlah diwong aku ngerjakan ngetahakan sapa nanti abad kumpin bapak siro kapi itu ada nyilal jalan ini sampai suatu karena dengki wana sealan ngelepas sapa nanti itu setan anda sampai abad itu di bahasa nanti pakaian